belum kelar, serangan kembali. Rian Kurnia, Rian Kurnia! Senang sih bisa kembali satu tim lagi sama mereka. Tribuners dan Bobotoh sealam dunia, sebelum terpincut ke bawah naungan Persib Bandung, Rian Kurnia mengakui kalau dia sempat mendapatkan banyak tawaran dari klub Liga 1. Usai habis kontrak dengan Persikabo 1973, setidaknya ada 3 tim papan atas yang melayangkan tawaran untuk bergabung pada musim depan, 3 tim tersebut antara lain, Persija Jakarta, Persibaya Surabaya, dan Barito Putra. Ketiganya dikabarkan tertarik memboyong pemain berusia 25 tahun tersebut, untuk mengisi posisi bertahan di timnya masing-masing, meskipun banyak mendapatkan tawaran dari tim-tim papan atas, rupanya Rian Kurnia lebih tertarik gabung bersama Persib. Rian Kurnia mengungkapkan, Persib Bandung baginya merupakan tim legend. Ditambah lagi dia asli Bogor, yang artinya, Bogor merupakan bagian dari Jawa Barat. Tentu itu jadi salah satu alasan kenapa saya lebih memilih Persib Bandung, kata Rian Kurnia. Senin, 8 Mei 2023, Tribuners dan Bobotoh sealam dunia, Rian Kurnia akan bersama Persib Bandung hingga tahun 2025. Ya, pemain jangkung ini sudah menandatangani kontrak dengan durasi 2 musim. Di sisi lain, Rian Kurnia memiliki performa yang sangat baik bersama Persikabo 1973 pada musim Liga 1 2022-2023. Tercatat Rian Kurnia sudah bermain sebanyak 30 pertandingan dengan mengoleksi 4 gol dan 5 assist untuk Persikabo 1973 pada musim lalu. 4 golnya tersebut dia dapatkan saat melawan Borneo FC, 3 September 2022, Barito Putra, 17 Desember 2022, Persebaya Surabaya, 25 Maret 2023, dan Barito Putra, 31 Maret 2023. Sedangkan 5 assistnya, Rian Kurnia dapatkan saat berhadapan dengan Dewa United, 31 Juli 2022, PSS Sleman, 15 September 2022, Rans FC, 9 Desember 2022, Persib Bandung, 24 Desember 2022, dan PSS Sleman, 26 Februari 2023. Demikian Adi Ramadan Pratama, Tribun Jabar. Setelah Liga 1 putaran pertama selesai, ada tawaran dari Persib? Langsung diiyain atau nunggu musim beres dulu? Masih nunggu musim beres karena masih ada kontrak sama Persikabo. Persib ada tim lain? Ada dari Persija, dari Persibaya. Ya, mau kasih. Ya, ada dari Barito juga. Senang ya bisa main lagi sama Ciro karena Ciro pemain yang bagus, yang baik. Bisa jadi motivasi saya sendiri juga sama. Udah ada nomor punggung? Kalau nomor punggung masih dipikirin. Ada rencana mau nomor punggung berapa gitu? Pengennya ya nanti aja lah dipikirin tuh. Kalau saya ya tekanan dari Bobotoh jadiin motivasi aja sih. Targetnya versi apa? Juara lah pasti. Lebih baik dari sebelumnya. Sudah ada kontakan dengan pemain Persib tadi? Kemarin sempat main sama Abdul Aziz bareng. Ada masukan-masukan dari pemain Persib? Belum ada sih ya, kalau Aziz kemarin bilang ya, enak di sini ya kayak gitu-gitu ya, pokoknya mah enak aja lah. Tapi berarti sebelumnya sempat lulus sebelum menyiapkan kontrak komunikasi dengan Persib juga? Belum sih, enggak ada kontrak. Setelah kontrak terus ke Bandung, setelah main lawan Persib kemarin aja ketemu sama Aziz, habis main fight football kemarin ngobrol sama serangan kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!